Jagalan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP Kementerian Pertanian pada era Syahrul Yasin Limpo akhirnya terjawab. Saksi dalam sidang dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo menyebut adanya permintaan sejumlah uang dari auditor BPK agar memperoleh penilaian WTP. Terungkapnya dugaan permintaan uang 12 miliar rupiah disampaikan saksi Hermanto, mantan Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian PSP, Kementerian Pertanian dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari Rabu. Jaksa mempertanyakan kepada saksi terkait penilaian wajar tanpa pengecualian WTP oleh BPK pada tahun 2022-2023. Padahal banyak temuan tidak wajar seperti penggunaan anggaran kementerian untuk keperluan pribadi keluarga SYL, hingga iuran maupun urunan pejabat Kementan untuk membayar kebutuhan pribadi SYL. Saksi Hermanto membeberkan adanya permintaan sebesar 12 miliar rupiah oleh dua auditor BPK agar mendapat penilaian WTP. Namun saksi mengaku tidak mengetahui mekanisme penyerahan uang tersebut. Hermanto menjelaskan, uang itu diperoleh Direktur Alinstan Kementan Muhammad Hatta dengan cara meminjam dari vendor. Pada persidangan inilah mulai terbuka, mulai terbongkar, dan kita memang sengaja menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan itu. Bahwa ternyata WTP itu muncul dikarenakan ada beberapa kronologis. Di antaranya dari fakta persidangan tadi yang kita lihat dari saksi menjelaskan ada permintaan-permintaan uang dari pihak BPK tadi. Selain mengungkap permintaan uang untuk memperoleh predikat WTP, saksi Hermanto juga menyampaikan pihaknya dibebani membayar gaji asisten rumah tangga SYL di Makassar yang nilainya mencapai 35 juta rupiah. Hermanto mengatakan uang yang digunakan untuk membayar gaji ART SYL adalah uang pribadinya. Uang tersebut kemudian diganti dari sisa pembelian sapi kurban. Uniknya, pembelian sapi kurban menggunakan uang patungan di Direktorat PSP. Saksi juga menerangkan Direktorat PSP membuat perjalanan fiktif untuk memenuhi permintaan SYL yang tidak masuk dalam anggaran resmi. Saksi Hermanto juga menjelaskan pembuatan perjalanan dinas fiktif di Direktorat PSP bukan merupakan sebuah rahasia. Direktorat PSP tidak melakukan peminjaman ke vendor untuk memenuhi permintaan uang yang tidak dianggarkan, sehingga permintaan itu dipenuhi menggunakan APBN di Direktorat PSP. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Seto Pratomo, Adi Supriyatna, iNews melaporkan.